Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys. Ini jalan-jalan eksplorasi lagi pokoknya. Pokoknya edisi video-video ini saya pengen eksplor-eksploran pokoknya. Pengen muter-muter, mbuh nyasar, mbuh. Ini posisi kita berada di Jalan Sisingamangaraja dan nanti itu saya itu bolak-balik lewat itu di daerah Sisingamangaraja. Kalau belok kiri ke arah Java Mall itu kan ada restoran namanya Eden sama Fisco itu. Di sebelah kanan setelah restoran tersebut ada satu komplek, nggak tahu perumahan, nggak tahu kampung atau bagaimana itu. Kok cukup bagus gitu, kok cukup keren gitu kan. Nah, ini makanya saya pengen eksplor, mendalami ke lingkungan tersebut guys. Oke, tanpa berlama-lama kita awali video ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya kalau saya amati mulai dari jalan Es Parman tadi yang dari Karyadi naik gitu. Dari Karyadi naik hingga Gajah Mungkur, munggah terus Elizabeth, naik lagi. Sepertinya itu dipenuhi dengan rumah-rumah yang kelasnya kelas wow kental pokoknya, mewah semua, kuwadi kuwadem. Ini sepertinya Jalan Sisingamangaraja ini banyak gang-gang juga yang bisa kita eksplor nih guys. Tapi purpose kita kali ini emang pengen bikin itu yang tadi saya bilang. Saya jujur lupa namanya itu jalan apa atau daerahnya daerah apa. Makanya kita ikuti terus saja. Nah, ini restoran Eden loh ini. Eden sama Fisco lah, ini dua ini loh, jejer ini loh. Nah, di sebelah kanan nanti guys. Kalau yang daerah kanan sini itu kalau nggak salah namanya Karanganyar Gunung. Nanti guys. Nah, ini loh di sebelah kanan ini, aku tuh lupa namanya apa guys, nama jalannya apa, nanti saya tulis di bagian bawah ya guys. Oh, Candi Asri, perumahan villa kota atas. Berarti memang ini perumahan ya guys, perumahan mewah kata E. Saya dulu pernah lewat sekali karena waktu itu nganter perlengkapan bayi ke sini. Itu kok perumahannya kok mewah-mewah. Wih, lumayan keren-keren guys. Kita akan eksplorasi pokoknya gang leboni. Leng. Oh, ini juga Karanganyar Gunung namanya guys. Nama jalannya juga Karanganyar Gunung ini. Wih, di sana guys, view-nya guys. Wih, keren nih, api. Lihat nggak guys? Wih, ini spot rumah kosong. Wih, top marco, tapi itu sepertinya yang di depan itu yang hijau-hijau itu tuh banjir kanal barat kayaknya guys. Oke, kita balik mamon. Wih, view ini istimewa guys, tadi guys jos gandos.
Oh, sini tuh masuk jalannya tuh Karanganyar Gunung, guys. Tak kira tuh yang tadi. Ada gang kecil di pinggir jalan itu, jalan Karanganyar Gunung. Ini ada gang masukin lagi. Oh, ini gang, oh, Gang Buntu. Ini bukan buntu ya. Katanya eksplorasinya kok kurang kalau di situ. Ini ke kanan. Jalan Karanganyar Gunung. Nah, kok Karanganyar Gunung kabeh, guys. Oh, dilarang masuk. Kita harus belok kanan. Ini ada stasiun radio, apa ini? Agrolintang apa? Ada yang tahu, guys? Ada yang tahu Agrolintang itu apa, guys? Kita akan belok ke sini. Studio 15 Jalan Singotoro. Wah, kiri saya wis. Kita masuk ke Jalan Singotoro ini, guys. Oh, ala. Singotoro ki kene to. Aduh. Asak udah pernah jalan-jalan ki yo ngene, guys. Studio 15 itu apa ya, guys? Kok ada Studio 15? Taman Belia Candi PAUD Unggulan. Studio 15 belok kiri, jalan rumah yang, oh, ada kafe di sini, guys. Nikos, apa itu Nikos? Ini apa ya? Oh, buntu sini, guys. Wih, ada rumah keren, guys. Oh, dulu ini tuh kalau nggak salah itu tuh rumah makan, guys. Ini, guys. Apa, resto apa gitu? Aku tuh lupa namanya. Ambuh, wilah pokoknya. Ya, dulu tuh itu kafe, guys. Kafe atau rumah makan gitu. Aduh, guys. Dari tadi ngoceh iki jebule meku ki ra nyantol ning lambek. Meku ternyata gantung di setang, guys. Masya Allah, ini rumah view-nya. Subhanallah. Subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah, guys. Subhanallah. Ini ya Allah, Marko ini terang
10 miliar iki jabang bayi. Pokoknya kalau ada rumah bagus guys, solawati guys, kita berdoa. Pokoknya apapun agama kita, kalau ketemu apa yang jadi impian buat kita, berdoalah. Kalau ada yang pro dan kontra, doa kok minta dunia. Ya kalau opini saya sih guys, opini saya guys, ini hanya sekedar opini loh, saya bukan niat ngajari, ngustati atau nyeramahi ya guys. Cuman logikanya, jangankan kita minta dunia guys, oh buntu juga sini guys, buntet. Logikanya, jangankan kita hanya sekedar minta dunia, minta rumah mewah, minta rumah bagus, ora iso ngentut ki lho njeluk sakit gigi aja lo minta sembuh, iya enggak? Kan sama aja minta dunia toh. Sakit gigi aja, ya Allah sembuhkanlah sakit ini, masa minta rumah enggak boleh, kan lucu. Ya itu logika masing-masing, opini masing-masing guys. Wah ini view nih, wuhui tenan. Tadi yang pertama itu guys, belokan yang pertama, view nih yang super-super istimidut tuh. Ini kalau ke sana ini, oh mungkin sana yang di daerah depan-depan sana itu Green Candi guys. Oh sini modelnya semua buntu guys, nggak connecting antar gang, itu nggak connecting guys. Nah, huri, aku baru tahu. Bagaimana guys eksplorasi kali ini? Lebih menarik atau B aja karepmu wis. Pokoknya sing komen, pokoknya di komen lah pokoknya ya guys. Meh komen B aja monggo, meh komen alat monggo, meh memuji alhamdulillah. Lu bulan puasa itu kan bulan penuh ampun. Jadi aku akan mengampunimu jika kau memisuhiku. Oke guys, terima kasih sekali. Video ini kita akan akhiri di sini. Karena eksplorasi ini sudah cukup, kita akan coba eksplorasi ke tempat lain. Oke, terima kasih sekali. Selalu dukung channel ini, selalu dukung channel Moto Popo ini, karena dukungan Anda adalah semangat kami untuk membuat konten-konten yang jauh lebih menarik, konten-konten yang jauh lebih bermanfaat. Dan jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share. Semoga Anda suka dengan konten dari kami ini. Oke, tanpa berlama-lama kita akhiri video ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.